Hai, anda bersama kami di Abas. Video kali ini, kami akan menceritakan sedikit mengenai peranti yang baru saja dilancarkan oleh Wiko, iaitu Wiko View for Light. Sebuah peranti dan jenama yang sangat memfokuskan pada peranti kelas pertengahan ataupun mampu milik. Untuk anda lebih mengenali dengan lebih lanjut, ayuh kita lihat spesifikasi yang ditawarkan oleh mereka. Mulakan pandang pertama, Wiko View for Light ini mempunyai rekaan yang berasaskan plastik di bahagian belakang. Rekaannya pula mirip sebuah peranti yang menggunakan panel kaca dengan rekaan dua panel di belakang. Warna yang kami sedang pegang ini adalah deep blue, iaitu di antara warna biru ke arah hitam yang cerun. Terdapat juga penyeramaan Wiko di bahagian belakang yang mana anda mungkin akan menyedari bahawa Wiko View for Light tidak mempunyai pengimbas jap jari. Oleh itu, peranti ini kelihatan sedikit kemas dan bersih di pandangan mata. Beralih kepada port yang disediakan, sudah dianggarkan mempunyai sambungan sejenis micro USB yang boleh dikatakan sentiasa ada pada versi kelas permulaan. Selain dari butang kuasa dan arah suara, anda akan dapat butang khas untuk menyeru Google Assistant. Yang mana pada percubaan kami, Google masih belum memberi tindak balas yang kami berikan setakat ini dan tidak pasti kenapa berlaku demikian. Melihat skrin harapan, ia menggunakan skrin bersaiz 6.52 inci bagi peranti kelas permulaan mereka. Boleh dikatakan cukup besar dan sangat bagus untuk mereka menyertakan saiz seperti ini jika dilihat pada harga yang ditawarkan. Tetapi terdapat sedikit kompromi di mana ia adalah jenis IPS LCD dan hanya menyertakan resolusi 720p ataupun HD+. Tambahan lagi, ia menyertakan skrin bertakuk sejenis V untuk memuatkan kamera hadapan sebesar 5MP. Wiko View for Light dijana dengan chip pemproses MediaTek Helio A25, iaitu sebuah chip untuk peranti kelas permulaan bagi sebuah peranti pintar sama seperti Samsung A10s yang mana menggunakan versi Helio A22, RAM sebesar 2GB dan storan dalaman yang agak besar 64GB dengan pilihan penambahan storan sehingga 256GB. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 10 hampir stock. Tidak banyak yang dapat kami katakan kepada anda melainkan penawaran Wiko Health dan Wiko Support. Dengan ini, peranti nampak lebih kemas dan mudah untuk diuruskan jika anda memiliki aplikasi dengan banyak, memandangkan storan yang diberikan adalah 64GB. Di bahagian belakang menempatkan dual camera, iaitu sebuah kamera utama 13MP berkemampuan merakam video Full HD pada kadar bingkai semula 30fps. Seterusnya seperti menangkap gambar portrait, menangkap slow motion dan bermacam lagi. Kamera kedua adalah menggunakan lensa ultra lebar dengan sensor 5MP dan kamera hadapan 5MP seperti yang kami cakapkan tadi terletak di bahagian takuk skrin. Ia juga berfungsi sebagai kamera untuk menyah kunci peranti dan itu sahaja pilihan yang ada jika tidak menggunakan password ataupun jika anda tidak mengaktifkan imbasan wajah. Selain itu, Wiko View for Light memuatkan bateri sebesar 4000 mAh. Kata Wiko, ia dapat bertahan selama 2 hari penggunaan. Kami harus uji terlebih dahulu dengan ujian sebenar kami sendiri. Ia boleh di-charge menerusi wayar pengecasan USB micro dengan kuasa yang boleh dikatakan agak perlahan 7.75W di bawah 10W. Seperti biasa yang kami dapat. Agak lemah bagi kami untuk bateri sebesar 4000 mAh. Soalan yang mungkin anda akan bertanya seperti Wiko turut menyediakan kes pelindung di dalam kotak. Sambungan Wi-Fi hanya boleh disambungkan pada 2.4GHz. Tiada 5GHz di sini. Pembesar suara sejenis mono dan pada penggunaan kami secara singkat ini, lengah masa yang agak ketara pada pendapat kami sendiri. Namun sila tunggu ulasan penuh daripada kami di masa akan datang. Itu sahaja video pandang pertama daripada kami mengenai Wiko View for Light yang dijual pada harga RM399 dengan spesifikasi yang kami cakapkan tadi, 2GB RAM, 64GB storan. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.